Dalam rangka mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan kegiatan reses, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Kemas Farid Alfareli bersama anggota DPRD Provinsi Jambi Mai Masna turut serta mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga. Bertempat di kantor Kelurahan Tanjung Pasir, Sabtu 19 November 2022, anggota DPRD Provinsi Jambi Mai Masna pada kesempatan ini turut mengajak masyarakat Kota Jambi untuk menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga senam bersama. Kegiatan ini juga sekaligus reses anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli. Anggota DPRD Provinsi Jambi Mai Masna mengatakan bahwa tujuan kegiatan olahraga ini untuk mengajak masyarakat di Kota Jambi khususnya di Kelurahan Tanjung Pasir Kota Jambi untuk menerapkan pola hidup sehat. Mai Masna yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi ini berharap agar kegiatan senam ini rutin dilakukan oleh masyarakat di Kota Jambi untuk tetap menjaga kesehatan masing-masing. Jadi senam ini bagus sekali kita laksanakan. Dimana selama ini kan masyarakat tuh selama COVID ini kan banyak yang di rumah baik. Nah sekarang ini sudah mulai meningkatkan kegiatan masyarakat ini. Kita lakukan senam ini. Dan tadi seperti dilihat antusias masyarakat itu sangat bagus. Dan senang semua masyarakatnya dengan senam sehat. Masyarakat kembali sehat supaya berkarya lagi. Sandi, JEK TV, melaporkan.